Hai guys, jumpa lagi di channel aku, tentunya bareng aku Jenia. Dan kali ini kita mau kuliner lagi. Nah, kebetulan di dekat rumah aku di sini tuh ada burger, dan burgernya itu gede banget guys. Namanya Burger King Kong. Nah, mau tahu gimana burger itu dan rasanya juga? Aku belum pernah ngerasain dan belum pernah makan di sana. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel aku. Jangan lupa di like, komen buat kalian yang sering makan burger, dan di share ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe. Guys, kali ini aku ditemenin sama Fitra. Fitra udah pernah makan sana belum? Belum pernah coba. Ya, oke. Okay, sekarang kita berdua mau coba kesana. Gimana sih rasanya dan sebesar apa burgernya, guys? Oke, jangan kemana-mana dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Iya. Yeah. Pas di depan Apotek Kemajuan ya guys, dan di samping Airi. Burger King Kong ini alamatnya ada di Jalan Kemajuan 45B, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan ya. Kita udah nyampe guys di Burger King Kong. Oke, mau tahu gimana makanan di sini? Kita langsung coba aja. Nah, ini daftar minumannya guys. Guys, kita coba dulu rasanya. Jadi isinya itu deketin dong. Jadi isinya itu ini dia, Mr. Seren. Kita rasain dulu guys. Coklatnya kebanyakan ya. Aku kan gak terlalu suka coklat, jadi kayak belum banget. Guys, sekarang udah datang nih burgernya. Soal ini cucu burger guys, kecil banget. Nah kalau ini burger apa? Kakek burger ya, gede banget. Nah sekarang kita langsung cobain aja ya. Penasaran kan rasanya? Daging, ada timun, terus ada tomat.
rasanya lumayan enak. Cuma ini kurang pedes. Rotinya juga enak. Kebetulan lapar. Saus mana nih? Ini udah. Ambil. Bisa. Rasanya kayak rotinya tuh udah nggak terlalu panas. Burger kan di mana-mana enaknya masih panas ya. Iya. Tapi rasanya lumayan. Iya sih lumayan enak. Cuma satu rekomendasinya pedes. Iya benar. Masukkan aja ya. Tapi kalau isinya udah lengkap ya, udah pas. Mantul. Udah biasa aku udah kenyang. Nggak sanggup lagi makan sekarang. Udah terlalu banyak aku makan sekarang. Karena ini tuh untuk empat orang. Jadi nggak akan bisa ngabisin kalau cuma berdua. Soalnya ini gede banget. Tapi kalau kalian nggak habis, kalian bisa bungkus guys, bisa bawa pulang. Di refill ya. Ini enak, cuma kurang pedas. Jadi kalau kesini kalian harus minta cabai lagi. Kita saus tomat masuk, saus sambal. Gak kuat. Rotinya gede banget. Jadi kita bawa pulang aja sebagian ya? Iya, kita bungkus aja. Oke. Yaudah nanti dibungkus saya aja. Menyerah? Saya lambai tangan. Saya menyerah. Iya. Sama, kenyang banget juga. Masih lama baru di sini, jadi belum tahu sini berapa lama. Menurut kamu sih berapa lama? Aku aja udah di sini hampir 2 tahun lebih. Ini udah ada. Iya, kakak aja sudah lama di sini juga berasa. Udah ada ya? Iya. Cuman nggak pernah mampir. Walaupun pas aku pertama kali kerja makan di sini sama teman-teman.
Betul, benar 2 tahun lebih. Tapi kamu enggak rasain. Okay guys.